Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus Rosalia Indah yang menggunakan bodi Zbus HD ya. Untuk modnya sendiri ini dari MBS atau Mas Yuli Indrayana yang statusnya adalah free. Dan untuk liverynya ini dari channel YouTube-nya Blahblah ya. Untuk status liverynya free, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini untuk livery Rosalia Indahnya itu masih menggunakan livery model lama ya. Jadi liverynya masih kombinasi antara warna kuning, lalu ada merah dan juga biru. Sesuai dengan logo yang ini teman-teman. Tuh, cakep ya. Untuk warnanya itu variasi banget gitu ya. Keren. Terus untuk bodinya menggunakan bodi Zbus HD walaupun ini menggunakan dual face ya teman-teman. Jadi sangat mantap sekali. Untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Mercy atau Mercedes-Benz 1626 ya. Dan untuk dopnya ini menggunakan dop dari Adiputro teman-teman. Oke, untuk animasinya seperti ini. Untuk animasi pertama itu adalah mengganti spion yang tadinya spion cangkul menjadi spion gajah. Kedua adalah model lampu Zbus 2 ya. Jadi terdapat dual face. Dan yang ketiga itu adalah Vexido teman-teman. Jadi sudah menggunakan model yang kekinian ya. Untuk bagian dalamnya ini menggunakan toilet di bagian belakang, lalu untuk seatnya menggunakan seat 22 ya, jadi seperti itu. Ini dia untuk penampakan kalau menggunakan Zbus 2 ya. Tuh, bagian belakang juga berubah. Tuh, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja buat perjalanan ya. Karena ini lagi musimnya Zbus HD, jadi kita menggunakan face yang Zbus HD juga teman-teman. Jadi biar serasi gitu ya. Karena untuk eranya ini masih Zbus HD teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Buat ini kita di map Cirebon teman-teman. Jadi seperti ini untuk suasananya ya. Untuk Zbus HD dari ASK FM itu statusnya adalah sell ya teman-teman. Jadi ya karena saya belum order ya, jadi kita reviewnya yang free aja teman-teman. Waduh, ini nabrak ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya buat perjalanan di sini. Waduh, ini mundur ya. Tuh, untuk unitnya ini menggunakan yang non variasi ya, jadi untuk unitnya benar-benar polosan, jadi kelihatan mantap ya. Namun walaupun ini polosan, untuk ACC nya itu ada di dalamnya, yaitu ada boneka yang bisa bergerak teman-teman. Tuh, jadi bisa bergerak ya, jadi mantap banget. Untuk spionnya juga pas ya, jadi nyaman buat digunakan. Kalau buat Zbus HD ya atau Zbus 2 itu yang kurang saya suka itu bagian ini ya, dashboardnya ya teman-teman. Jadi untuk dashboardnya itu tampilannya kayak beda gitu ya dengan Zbus 3 gitu ya. Kalau Zbus 3 itu kan tombol-tombolnya agak sedikit besar ya. Namun kalau Zbus HD itu untuk tampilannya itu secara look berbeda teman-teman. Karena mungkin jadul juga ya, itu salah satu faktor juga. Namun untuk sekarang itu ya kembali lagi trennya menjadi Zbus HD ya. Namun entah nanti bakalan ada tren baru ya sepertinya dari Gias di tahun ini.
di 2024. Dan kabarnya untuk Karoseri Adi Putro itu mengeluarkan double decker ya. Double decker yang menggunakan sasis Mercy yang terbaru ya tentunya, yang Tronton. Itu saya lihat untuk bagasi belakang atau grill mesin ya. Bagasi mesin ya, atau kap mesin ya itu. Nah, itu ada hiasan lagi teman-teman untuk di bagian samping-sampingnya plat nomor itu. Jadi lebih garang lagi ya untuk jet bus 5-nya itu. Namun kalau yang biasa itu ya standar ya. Jadi masih sama dengan yang sebelumnya teman-teman. Oke, kita akan berhenti di sini aja biar durasinya nggak terlalu lama. Dan terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir. Dan apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam husit mania. Wih, tapi ya, kok kita berhenti di pinggir ini nggak ditabrak trafik ya? Maksud saya tuh nggak di ini ya, trafiknya itu biasanya kan berhenti ya, ini enggak loh. Tuh, cakep ya.